Mapag pre-lebaran Bandung Zoological Garden atau Bazoga mimiti nataharkeun diri keur ngajamin keamanan wisatawan utamana tina COVID-19. Mempirang atraksi tur kandang anyar disayagakeun salasah hijina wisata bisa maraban sababaraha sato kawas jarapah binturung turta gajah. Nyakaos kitu sababaraha kandang anyar anu disayagakeun ku Kebon Binatang Bandung atau Bazuga mapag prelebaran taun 2021. Wisatawan bisa nitenan mangpirang sato di Afrika kawas jarapah, wild bass tepi ka burung unta di zona Afrika. Wisatawan ge bisa nitenan maung leuwih eces di arena kandang singa terbuka. Lianti kandang anyar, wisatawan ge bisa nitenan sawatara atraksi anyar kawas maraban jarapah, binturung turta gajah. Kawasan dilakonan ku Erma jeung anakna duaan. Sanajan mimitina katitensieun, antukna eta anak Erma nu dua teh bangun antusias naker marabaan jarapah ku wortel jeung buncis anu dibeli samemehna. Ini gimana nih pengalamannya ngelihat banyak wahana baru di Kebun Binatang Bandung ini? Senang sih, soalnya dulu sebelum ada Afrika ini ya, dulu waktu dia masih kecil tuh sering kesini juga, terus ada tambahan wahana ini yang Afrika, terus macan tutul itu kan juga baru ya, sama yang harimau sama yang singa itu, jadi lebih tertata, lebih bersih, nggak kayak dulu lah, pokoknya lebih bagus sih. Iya. Yeah. Ini tujuannya ngajak anak-anak ke sini sebenarnya gimana? Apa? Pertama emang anak-anak suka ya hewan-hewan, emang mereka suka banget hewan-hewan dari kecil, terus makanya ke sini buat lebih nambah wawasan mereka gitu. Cek marketing komunikasi Bandung Zoological Garden atau Bazuga Sulhan salila 10 poe prepanjang lebaran lianti nataharkeun arena sarta atraksi anyar pihak nage nyayagakeun tambahan pagawai anu kakara direkrut sarta ngavaksinasi pagawena. Pihakna ngawatesanan jumlah wisatawan nyaeta 6.000 jero samangsa luyukan aturan pamarentah nalika sasalad COVID-19. Liantik itu minangka tarekah kering larsumbara COVID-19 wisatawan kudu make masker, ngumbah lengan make sabun dina cai anu ngamalir, ngantai panggang-anggang, tepi ka dicek hawa awakna sacan asup ka Bazuga. Satgas COVID-19 ge bakal disegakeun keur patroli. Terus tapi dipastikan aman ya untuk berkunjung ke Kebun Binatang Bandung ini? Insya Allah kita memberikan keamanan bagi pengunjung. Di depan pintu masuk semua pengunjung harus menggunakan masker, harus mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian antriannya sudah berjarak, terus mereka juga dicek suhu tubuhnya. Untuk membeli tiket juga berjarak. Di dalam juga kita menyiagakan satgas COVID untuk berpatroli agar mengingatkan pengunjung untuk memenuhi SOP protokol kesehatan. Kemudian melalui pengeras suara, 1 jam sekali kita umumkan untuk mentaati SOP protokol kesehatan. Dina 10 poe prelebaran tahun 2021, Bazuga henteu nyedekeun target anurea kawasasari ukur 80 ribuan wisatawan. Budi Hartati, Bandung TV.